Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 8 November tahun 2023, saat ini tepat pukul 5.50 ya teman-teman, atau 17.50, saya kembali berada di loket bus PT Putra Paimaham Transport atau bus Paimaham. Dan ini ada unit HIS ya teman-teman, yang ke Bengkulu. Nah, ini nomor 01 Via Toba Muko-Muko Bengkulu, pada tulisannya. Dan itu ada bus Paimaham ya teman-teman ya, yang nanti tanggal 10 akan trip perdana dari Medan menuju Bengkulu. Ini beginilah suasana pada hari ini teman-teman. Nah, kebetulan itu ada pengurus dari Paimaham Transport, Pak Silalahi. Dan ada Pak Aloho, Pak John Aloho juga ada teman kita dari YouTube juga. Pak Silalahi, apa kabar Pak? Ya, sehat. Siapa ya? Pak, ini kan kemarin banyak yang komen Pak di channel YouTube saya juga, di TikTok, menanyakan tentang tiket bus Paimaham yang gratis dari tanggal 10 sampai 17 November itu Pak. Ya. Untuk tanggal 10 udah ada yang pesan Pak? Udah habis bangku. Habis Pak ya? Iya, penuh. Penuh ya? Iya. Jadi satu bus berapa bangku tuh Pak? 32. 32 habis? 35 lah. 35 Pak ya, habis iya, ya? Iya, untuk sekarang ini ada itu. Satu penerbangan dari tanggal 23 bangku. Oh gitu Pak. Untuk tanggal 11 Pak? Tanggal 11 tinggal 3 bangku lagi. Tanggal 3. Tanggal 12? Tanggal 12 masih ada lah. Kira-kira ada 15 bangku lagi. 15 bangku ya. Wah. Udah separuh juga Pak ya tanggal iya. 13 ya. Itu kebanyakan ke Bengkulu semua. Medan Bengkulu Pak ya? Ya Medan Bengkulu. Tapi ada juga sebagian itu yang turun di Singkut, Linggau. Linggau ya. Tapi umumnya rata-rata Bengkulu semua. Iya. Terus ada yang komen Pak, bisa sampai Pekanbaru katanya. Kalau Pekanbaru kita layani untuk Medan Pekanbaru. Medan Pekanbaru ya. Nah, tapi untuk Pekanbaru ke sini ke Medan ya kurang eksis, nanti kita layani tapi nanti kita iya, kan gak enak sama bus-bus yang lain yang tren-tren dekat. Iya ya Pak, banyak yang tren dekat iya, Pak. Tren dekat ya. Tapi iya, Pak. Nah, untuk tren dekat itu ya kita kasih lampu rantau perapat, pegang batu. Iya Pak. Gak usah lah kita ambil itu, kita tujuan kita ke Bengkulu. Iya, karena Medan Bengkulu kan Pak? Iya, Bengkulu. Iya, mulai Pak. Dari Pekanbaru lah, Pekanbaru. Apa giliran jauh? Giliran jauh ya. Muara Bungo, Karawangun. Iya, Karawangun. Nah, itu yang kita ambil sampai Singkut, Linggau, ya. Iya, sama Curug, Kepayang, ke Bengkulu. Terus banyak menanyakan tentang rumah makan juga, Pak? Kalau itu rumah makan kita benar-benar untuk nasional semua. Nasional, Pak, ya? Iya, nasional. Iya, ya, Pak. Pengusahanya semua kita agama Islam semua. Iya, betul, Pak. Iya. Untuk pemberhentian rumah makan pertama di mana, Pak? Dari berangkat jam sini kan 9.10 pagi. Kita Pak. Pertama nanti makan nanti di Simpang Kawat. Oh, Simpang Kawat? Iya. Iya, tahu cuma. Gunung Sari 2. Oh, Gunung Sari 2 ya, terkenal, Pak. Iya. Hampir semua PU bus di situ ya, kan, Pak? Iya. Iya, Pak. Berarti memang umum lah rumah makannya kan, Pak? Iya. Nanti iya. Kalau di malam nanti kita di Bekan Batu itu di rumah makan. Binaria, iya Binaria. Oh, Binaria, iya. Yang di Pekanbaru. Di Pekanbatu. Pekanbatu untuk makan malam. Makan malam ya. Iya. Untuk paginya Pak? Paginya kita di Pekanbaru nanti mungkin hanya sarapan aja. Sarapan aja ya. Iya sarapan. Nanti makan siang kita nanti mungkin di Muara Bungo. Udah sampai Muara Bungo Pak ya? Iya. Oh, cepat juga Pak. Iya. Kalau Muara Bungo ingat Pak rumah makannya apa gitu? Itulah tadi mungkin para apa kita perwakilan dari Bengkulu nanti yang ngurus sih Pak. Nah, yang ngurus di sana nanti. Iya. Tapi rumah makannya mungkin umum lah Pak, yang biasa bus masuk juga lah. Iya, bus masuk semua. Iya, Pak. Yang umum semua untuk iya. Nasional semua. Nasional lah Pak ya. Iya. Untuk di sini Pak di loket bus Paimaham
Kan ada yang menanyakan tentang fasilitas, apakah ada toilet atau mungkin yang beragama muslim untuk musola, itu disediakan Pak? Lengkap semua kita bikin, toilet ada sini Pak ya. Musola juga ada, ruang tunggu, ruang inap penumpang. Kalau tahu ada yang dari luar kota transit atau kemalaman di sini, kita kasih ruang penginapan. Ada di belakang Pak ya? Ada di belakang. Oh. Nah, boleh nanti kita lihat Pak? Boleh, kalau boleh. Pak. Boleh kita lihat. Iya Pak. Sudah lengkap semua. Oh, ini ada tulisannya Pak ya? Iya. Tuh, dari semalam saya nggak lihat malah. Nah, ini ada toilet, musola, ruang inap penumpang, warung kopi pun ada. Wah, mantap nih. Karena saya suka ngopi Pak. Kita lihat. Ini Pak. Iya Pak. Nah ini. Ini nomor 99 ya Pak? Pak, jadi yang berangkat pertama nanti perdana nomor berapa, Pak? Mungkin nomor 30. 30, Pak ya? Enggak iya. Salah ini, Pak, nomor 30. Iya, ini 30. Katanya tulang hari jalan, Pak, Pak. Iya. Tulang hari jalan. Cuma tulang hari jalan enggak nampak ini. Bu. Ini orang lagi jalan. Ah, itu ada Ibu. Jadi untuk ruangan untuk penginapan. Oh, di sini Pak ya, udah. Iya, udah kita bikin. Oh, kemarin belum dibuat nih Pak. Iya. Cepat ya, Pak ya dalam. Oh, musola pun ada Pak ya, musola untuk penumpang, ada. Ruang tunggu udah ada ya teman-teman. Iya. Nah, ini musola juga ada kok tersedia. Nah, musola dan toilet semua lengkap. Oh iya Pak, ini musola Pak ya. Nah, toilet. Udah ada Pak. Ini toiletnya di sini Pak ya. Iya, lengkap semua Pak. Udah lengkap kok. Kalau mengambil air wudhu juga ada. Ah, ada di sini Pak, air wudhu. Lengkap kok. Itu juga ada. Dan ini untuk yang bus Oke 30 ini Pak ya? Iya, ini yang 30. Pakai chassis untuk tanggal 10. Ya, dengan cincu tulang rijal. Iya. Driver duanya Pak? Driver duanya nanti Bapak si dia Pak. Iya. Si, ya. Siapa kalau boleh Bapakmu? Silakan. Oh iya. Cuma tulang rijal enggak kelihatan teman-teman. Iya. Ini boleh lihat Pak sedikit sebentar. Boleh masuk. Kita lihat bentar ya Pak. Ini dengan Pak Silalahi mandor. Iya. Pak, ini agak gelap nih Pak. Saya pakai blitz dulu lah, blitz lampu. Iya. Kalah nggak hidup bulan. Tuh, tak apa. Banyak bonekanya dia. Oke. Saya lihat apa sama Bapak? Iya boleh, boleh. Ah, sama Bapak lah. Kita pakai blitz aja Pak ya, lampu ya. Iya, iya. Karena ini udah sangat sore. Wah ini. Nah, dalamnya pun sama semua Pak ya, sama yang iya, lain. Sama. Nah ini 1626 Pak ya, air suspensi 1626. Ya. Nah ini ada. Kita sediakan ini untuk bantal. Bantal. Leher. Leher. Ah ya. Ada dan Pak ya. Enak tidur. Ada bantal. Bantal biasa. Iya bantal biasa. Pakai selimut. Ah cuma selimutnya belum dikasih dipasang. Mungkin Pak ya. Belum dipasang. Nanti karena kan belum berangkat. Ini sudah disiapkan semua. Leg rest juga ada Pak ya. Iya. Nah ini. Untuk charger HP pun ada Pak ya? Ada. Biasa ada yang di dalam ini deh Pak, charger HP. Tapi ada lah ya Pak. Ada. Karena kan banyak mau ngecas. Iya. Oh, di sini Pak, pakai kabel USB. Iya, kabel USB iya. Sudah enak nih ada dua nih. Jadi masing-masing penumpang bisa ngecas pakai kabel USB. Iya. Tapi ingat hanya ngecas HP Pak ya, jangan power bank bahaya kan Pak. Iya, iya. Wah ini aja. Mantap kali nih yang ini. Serba biru Pak yang ini ya. Iya serba biru. Wah ini bakal dibawa tulang rijal sinaga. Iya. Siapa yang gak kenal tulang rijal sinaga Pak ya. Anak-anak iya. Busmania pasti kenal itu. Pak Silalahi pun udah lama juga di perbusan ya Pak. Ya lumayan lama. Inilah rencana. Ntar lagi mungkin pensiun. Iyalah Pak. Tapi mengabdi di sini dulu Pak. Mengabdi dulu. Oh toiletnya di sini Pak ya yang. Ya, toilet. Nomor. Ada smoking. 30 ini ya. Oh, smoking di sini. Ini dipasang apa nanti? Untuk lantai. Lantai area smoking. Iya. Tempat tidur. Kacanya mungkin kalau area smoking bisa dibuka tuh ya? Ada kaca geser ya, Pak? Enggak ada. Enggak bisa. Oh, ada exhaust ya mungkin. Iya, exhaust saja. Iya, mantap ini. Nah, ini dia. Oh, ini kayak partikel kayu, Pak ya? Iya. Ini enggak salah yang dari karoseri Sibolang, Pak? Iya. Oh, ini. Oh, ini. Ini enggak apa-apa, ya, Pak? Ini enggak apa-apa. Nanti di ya nah, ini anak tulang rijal kayak ini. Iya anak rijal. Siapa namanya dek? Joel. Joel. Noel apa Joel? Joel. Joel ya.
Kelas berapa, Joel? 2. Kelas 2 ya. Bapak mana tadi? Gak nampak pula ya. Dia lagi sibuk ya. Di depan tadi. Ikut nanti sama Bapak, perdana. Sekolah. Ya, sekolah ya. Ya, ya Joel ya, juga ya, tinggal di sini nih. Oh ya Pak, ada lampunya. Iya. Oke. Wah, mantap nih teman-teman. Jadi kita review dulu ya sebelum nanti berangkat. Om cepat-cepat lagi. Oh, ini call center. Om, cepat-cepatlah bikin YouTube-nya biar cepat kunang. Oh, nanti malam. Nanti call center ya Pak ya, 0811-6248-799. Mesan tiket bisa sih Pak? Bisa, untuk Medan. Untuk Medan ya? Iya. Ini TV-nya LCD Pak ya? Iya, tiap LCD. Sini. Tengah pun ada kayaknya di tengah. Om, cepat-cepatlah bikin YouTube-nya ya Om. Iya Pak. Oh iya, ya Noel, nanti kita buka. Nanti nonton ya? Nonton. Oke lah. Biar ada aku. Ini dah kita review ya, bus yang akan berangkat tanggal 30 nanti. Tanggal 10. Eh, tanggal 10. Oh, iya, tanggal 10 perdana. Mudah-mudahan saya bisa buat video ya, Pak. Iya. Buat tempat helper pun mantap, Pak. Ya, ini untuk apa? Untuk kru-nya. Kru. Iya. Bos, dari kulit semua. Ada tulisan ini, Pak, ya, TKN ya. TKN. Ya. Karya apa tuh, Pak? Ada singkatannya juga saya. Tirta Karya. Tirta Karya Nila, ya. Grup dari Pai Maham. Iya, grup Pai Maham. Iya, Pak. Nah, ini dia nomor 30. Yang bakal dibawa pulang Rijal. Baiklah Pak, silalahi Pak. Demikian videonya Pak ya. Moga-moga nanti Pak berangkat perdana sukses selalu Pak untuk PT Pai Maham. Tanggal 10. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, demikian video saya pada sore hari ini dari depan bus Putra Pai Maham yang nomor 30 yang bakal perdana berangkat nanti tulang Rijal Sinaganting bawa. Dan ini ada tulisan gratis ya, gratis ongkos mulai 10 November sampai dengan 17 November 23. Segera pesan teman-teman karena udah sampai tanggal 13 udah banyak pesan tiketnya. Itu nomor tadi yang ada di situ. Terima kasih teman-teman. Horas, Majuah-Juah, Ahoy.